Udah ding mangga. Yo, halo semua guys. Baik, semoga gue Vin di sini. Kita hari ini bakalan react beberapa meme yaitu tentang Odading Mang Oleh. Abang Oleh ini lagi viral ya gara-gara jualan Odading dan marketingnya itu menggunakan cara-cara ngegas yaitu ngelirik-lirik orang. Goblok. Sebelum video dimulai, gue minta kalian untuk like, share, dan subscribe dulu. By the way, video yang kemarin like-nya cukup tinggi yang sebenarnya udah jauh di atas permintaan gue. Yang pertamanya gue minta 75 likes, tapi sekarang udah nyampe hampir 100 like. So, gua harap video kali ini kalian bisa nyampein 100 like. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bagikan juga ke teman-teman kalian di sosial media kalian. Kayak guys, kita masuk aja dulu ke video pertamanya. Polosannya sebenarnya apa sih? Mungkin buat kalian yang belum tahu, Odading Mang Oleh ini videonya sebenarnya seperti ini doang. Yaitu dia lagi jual Odading guys. Odading Mang Oleh sebenarnya apa sebenarnya? Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Seperti Anda menjadi Iron Man. Odading Mang Oleh di dia karena lamun teu ngadahar Odading Mang Oleh. Wah, karena itu dia kemau by the way. Lain banget aing goblok. Ikan hiu makan tomat. Goblok mun teu ka dieu. Odading Mang Oleh rasanya anjing banget. Kalau gue sendiri, jujur gue tuh orangnya kurang suka sama yang toxic-toxic kayak gini ya. Jujur aja, gue kurang suka sama toxic-toxic kayak gini. I mean like, kalian kalau sendiri tahu jokes gue itu biasanya relate dari satu hal ke satu hal ke satu hal ke satu hal. Gue nggak menyangkal bahwa banyak orang di Indonesia yang suka dengan jokes-jokes yang banyak kan kayak toxic dan isinya kayak ngomong-ngomong kasar gitu di depan umum gitu. Kayak misalnya, ya seperti tukang-tukang ini yang gue udah pernah nonton yang darawat. Tapi iya guys, kita sambil lihat-lihat aja, oke guys? Halo? Kenapa dia pakai lalalala gitu coba? Terbaru dari Pandeglang loh, namanya rice roll. Ngapain dia pakai rice roll? Artinya sangu digulung. Tapi lain buras goblok. Iya mah sangu tapi dilapisi sama tarigu-tarigu gitu. Langsung saja kita hantem ya. Risol sama ini tuh beda kah? Ini namanya mayones goblok ya. Jangan kampungan. Bismillahirrahmanirrahim. I can't. Goblok. Pasreng anjing. Buru goblok pasreng si anjing. Boleh cak goblok. Dek mau si anjing. Basreng anjing. Jujur kalau seandainya gue jadi orang yang mau beli basrengnya sih gue malahannya gak mau beli sih. Kayak premanisme gitu gak sih? Ya mungkin mereka punya caranya tersendiri dan mereka punya daya tarik tersendiri gitu untuk orang-orang kan. Seperti Mang Oleh ini, cuman ya mereka mungkin tidak seviral Mang Oleh ya. Kalau yang darawat ini menurut gue masih bisa bilang lucu ya. Darawat anjing dawat. Dawat Dararawat anjing. Mungkin kalian penasaran gitu sama gua. Kenapa yang sebelumnya sama-sama toksik tapi lu bisa lebih menerima yang dararawat? Gak tau kenapa kalau yang dararawat ini menurut gua ya, menurut gua nada bicaranya itu lebih mudah diterima sama orang-orang gitu. Kita bisa tahu kalau dia bercanda, cuman kalau yang satunya tuh gua gak tahu kenapa kayak lebih mengintimidasi aja gak sih? Tapi kita gak akan ngomongin soal itu. Ya, intinya kita udah tahu ada cara marketing kayak gini, guys. Ya. Marketing yang sebenarnya bisa dibilang cukup efisien, cukup efektif karena youtuber-youtuber yang toksik-toksik juga banyak mendapatkan pamor dengan cara toksik, tapi gue sih nggak mau ya. Dan apakah kalian tahu setelah video-video tentang Mang Oleh ini lumayan viral di sosial media, dagangannya jadi laku banget guys. Yang sebenarnya hal ini membuat gue semakin kepikir apakah sebenarnya orang Indonesia itu tertarik sama sesuatu hal-hal yang menyiksa mereka, contohnya entah dihina atau diselingkuhin atau diapain, yang sebenarnya membuat gue berpikir mungkin itu alasannya kenapa banyak bucin-bucin di Indonesia yang jomblo dan gagal move on. Tapi ini bukan saat yang membahas itu. Dan ada juga yang penjual-penjual kayak gini yang mendapatkan power dengan cara toksik seperti ini. Meskipun gua saranin sih jangan ya. Oke guys, kita bakal lihat beberapa video yang sebenarnya gimana ya? Kalau sendiri jujur buat gue ya, gue sebenarnya bingung. Gimana lucunya Odading ini? Tapi ya guys, balik lagi selera jokes orang beda-beda guys. Dan gue cuma menggunakan ilustrasi ini sebagai ilustrasi ya. Gue hargain kesukaan kalian. Tapi ya guys, gue akhirnya mencari-cari gitu. Gue mencari-cari gitu kan apa yang lucu gitu dari Odading Mang Oleh ini. Jadi gue akhirnya menemukan beberapa edit yang dibikin oleh fellow YouTubers dan Facebookers. So, let's check it out. Odading Mang rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Jadi loli dong, tolong. Belilah Odading Mang Oleh. Dia karena lah mentengah dahar Odading Mang Oleh. Kalau seandainya misalnya nih ya, yang jualan cewek gitu, yang jualan cewek dan ngomongnya kayak gini gitu, meskipun toxic gue bisa ngertiin gitu, gue bisa ngertiin dia buat lucu-lucuan, masalahnya tampangnya kayak gini gitu. Oh my god. Mana tega hal jeng aing balat aing. Suara balik. Suaranya tuh ikan lucu. Hiu makan, suaranya lucu makan tapi tapi toksik gitu loh. Rasanya anjing banget. Oke guys, suara lucu dengan toksik itu sesuatu hal yang jarang banget gue lihat di dunia nyata meskipun ya, gue tahu beberapa cewek dengan suara yang cukup cute tapi mereka kelakuannya toksik guys in real life, kelakuan dan omongan
Ya, jadi bukan sesuatu yang mengagetkan sih untuk gua. Next video. Nih, ada apa lagi? Aku anak Indonesia hard dan tolong. Oda ding mang oleh. Anda menjadi Oda ding mang oleh gitu. Beli A. Oda ding mang beli oleh. Ya B bener. C goblok. Kenapa C-nya jadi goblok? Tomat. What? Kok dia tomat? Gua kagak ngerti dia kenapa tomat aja deh. Ya, lanjutin. Oda ding. Ada gitu Oda ding ABC tuh apa gitu. Naon Oda ding ABC. Saya mau beli vitamin ABC udah gitu. Iya, yeah. SPG-nya bilang, "Selamat datang, kami menyediakan Oda ding ABC." What? Aku anak Indonesia lagi. Why? Goblok. Saya ada goblok. Oda ding mang oleh. Oda ding mang oleh. Anda menjadi Iron Man. Ya, ini sama kayak tadi ya. Anda menjadi Iron Man, B. Belilah Oda ding mang oleh. Ya, Oda ding mang oleh lagi. Tomat. Gua masih enggak ngerti kenapa C-nya cem tomat tuh itu. Oda ding. Oda ding ABC lagi dong. Oda ding mang oleh. Lamun da ding mang oleh. What? Oda ding mang oleh. Woi, kenapa dia autotune malah jadi kayak mau kenapa dia di autotune malah jadi kayak mau bikin video hip hop gitu? Tambahin musik keren. Oda ding mang oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Rasanya seperti Anda menjadi Oda ding mang oleh. Dia karena lamun teu ngadahar da ding mang oleh. Maneh teu gaul jeung aing. Lain bae aing goblok. Kenapa dia pakai autotune? Apa nih? Oda ding mang oleh. Oke, siap pembawa radio, pembawa penyiar radio guys. Seperti Anda menjadi Iron Man. Rasanya seperti Lina Anda. Oda ding mang oleh di dia. Karena lamun teu ngadahar dading mang oleh. Gaul cing aing. Lain balat aing. Gua masih enggak ngebayang sih ya kalau seandainya ada orang beneran gitu nyetel di radio kayak ginian guys, toksik gitu loh. Goblok. Ikan hiu makan tomat. Goblok mun teu ka dia. Oda ding mang oleh. Rasanya anjing banget. Dengan suara yang sangat-sangat berwibawa seperti itu. Tapi dia bisa bikin kayak gitu. Coba kalau seandainya gue yang dubbing kayak gimana ya? Oda ding mang oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah Oda ding mang oleh di dia. Karena lamun teu ngehadar da ding mang oleh. Gaul jeung aing. Lain balat aing goblok. Ikan hiu makan tomat. Goblok muntuh ke diu. Oda ding mang oleh. Rasanya anjing banget. Gue secara gak langsung gue bikin dubbing sendiri untuk jokes yang bahkan gue sebenarnya gak ngerti lucunya di mana, by the way. It's okay guys, demi kalian. Oh ini di remix guys. Apa coba rasanya hem? Apa menjadi Iron Man hem? Ada remix lagi guys. Oda ding mang oleh. Apa rasanya seperti Oda ding coba? What? Apa buset dading dading dading? Seperti Oda ding. Iron Man seperti Oda ding, mantap. Rasanya seperti tomat, bagus. What? Ya guys, alright, video ini bakal menjadi video yang sangat singkat karena gue juga nggak menemukan banyak remix ataupun editan tentang ini. Cuman ya guys, selera orang beda-beda. Mungkin gue nggak banyak tertawa di sini guys, tapi kalau kalian merasa terhibur dengan pembawaan gue, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bagikan juga ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka dengan kompilasi ini, gue harap kalian suka dengan video ini. So guys. Gua harap kalian bisa juga nyampain video ini ke 100 like karena kemarin gua minta 75 like dan akhirnya udah nyampe hampir 100 like dan masih terus bertambah. So guys, gua yakin kalian bisa nyampain 100 like. So guys, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kalau seandainya like-nya sangat-sangat banyak, gua bakalan lebih cepat lagi bikin video si post senang-senang ini. So guys, as usual, kalau seandainya gua udah ngomong itu berapa kali by the way. Ya guys, thanks for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe lagi. And I'll see you again in this video. See you. Thanks for watching. Happy gaming and bye-bye.